Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Perkenalkan, saya Sena Rusli dari Tangerang Selatan yang kali ini akan membawa judul Bangga Mengakui Identitas. Ini adalah kelanjutan dari tema yang disediakan oleh panitia dalam rangka lomba merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya, makanya saya akan membahas tentang ya bangga. Baik, rekan-rekan dimanapun berada, bahwasanya yang menjadi salah satu ciri kita sudah merdeka adalah kita bangga di zaman sekarang ini. Banyak orang, ya, kita sebagai bangsa Indonesia kadang-kadang tidak mau mengakui identitas diri sendiri. Kita malu punya nama, misalnya namanya Indonesia, nama bangsa Indonesia kita malu, ya, nama dari suku bangsa di Indonesia kita malu. Misalnya kita malu punya nama dari bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau yang lain. Itu lebih bangga jika kita mempunyai nama atau identitas dari luar bangsa. Nah, dengan demikian kita berarti belum merdeka. Kenapa kita belum merdeka? Karena kita belum sepenuhnya mengakui identitas kita itu sebagai bangsa. Ini adalah nama. Baik, seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Taala, salah satu ayatnya itu ayat 116, agama yang terbaik adalah agama Islam. Maka kita juga sebagai umat Islam harus bangga, harus suka terhadap identitas kita sendiri. Apa saja identitas kita? Misalnya identitas pakaian, identitas nama, atau hal-hal kecil lainnya yang menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam. Maka seorang ulama, ya, di zaman dahulu, Abu yaitu di Mesir pernah mengatakan bahwa umat Islam tidak berkembang apabila tidak mau atau tidak bangga dengan identitas. Selain itu, apalagi identitas rekan-rekan atau teman-teman yang punya keterbatasan disabilitas atau yang suku tertentu, suku Jawa, Sunda, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain, maka tidak akan maju, tidak akan memiliki peradaban baik kita tidak mau mengakui identitas. Apa itu identitas? Apa yang sudah dimiliki? Apa yang sudah dimiliki? Maka dalam memaknai kemerdekaan ini, marilah kita jangan malu diri kita sendiri sebagai manusia. Jangan pernah malu bahwa kita ini Jawa ataupun suku lainnya yang ada di Indonesia. Dan kita juga berbicara tentang bangga mengakui identitas kita, diri kita sendiri.
jangan menutup-nutupi bahwa kita adalah umat Islam. Kita harus bangga walaupun kita disabilitas, kita pasti bisa berkarya. Kita bisa berinternasional walaupun kita tiada mata, tak hilang cahaya.